18 ciri perempuan terjangkit penyakit gonore. Kencing nanah atau gonore tergolong penyakit menular seksual yang bisa terjadi pada pria dan wanita. Berbeda dengan pria, gejala gonore pada wanita cenderung tidak terasa atau tidak terlalu parah. Namun efek jangka panjangnya lebih serius pada kaum hawa. Gonore menular dari manusia ke manusia lainnya lewat hubungan seks yang tidak terproteksi. Baik seks melalui oral, anal, maupun vaginal. Risiko ini meningkat ketika Anda sering berganti-ganti pasangan. Meski dikategorikan sebagai penyakit seksual, bakteri Neisseria gonorrhoeae yang menyebabkan gonore bisa menyerang bagian tubuh manusia yang lembab, misalnya bagian uretra, saluran yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih, mata, tenggorokan, vagina, anus dan saluran reproduksi wanita, tuba falopi, leher rahim, dan rahim. Gejala gonore umumnya akan muncul pada 1-10 hari setelah penularan bakteri terjadi. Khusus gonore pada wanita, gejala kencing nanah yang timbul bisa meliputi 1. Keputihan yang keluar lebih banyak dari biasanya. 2. Keputihan berwarna kuning atau hijau. 3. Nyeri saat melakukan hubungan badan. 4. Mengalami demam. 5. Pembengkakan pada vulva. 6. Keluarnya bercak darah, padahal tidak sedang menstruasi. 7. Darah haid yang lebih banyak dari biasanya. 8. Nyeri haid yang lebih parah dari biasanya. 9. Keluar darah setelah melakukan hubungan intim. 10. Muntah-muntah. 11. Nyeri pada perut atau panggul. 12. Buang air kecil yang lebih sering, bisa disertai rasa nyeri. 13. Sakit dan gatal pada tenggorokan. 14. Kesulitan menelan. 15. Pembengkakan pada kelenjar getah bening di leher. 16. Rektum terasa gatal atau sakit ketika uang air besar. Cairan atau darah juga bisa keluar rektum. 17. Munculnya artritis septik yang ditandai dengan sendi yang nyeri, merah bengkak, hangat saat diraba, serta sakit ketika digerakkan. 18. Konjungtivitis alias mata merah dan bengkak. Kondisi ini biasanya terjadi ketika Anda tidak sengaja menyentuh mata dengan tangan yang sudah terinfeksi bakteri gonore. Bagaimana jika gonore tidak diobati? Pada perempuan, kencing nanah yang tidak diobati dapat menyebabkan radang panggul sehingga merusak area reproduksi, termasuk rahim, tuba falopi, dan ovarium. Akibatnya, gonore menyebabkan ketidaksuburan serta meningkatkan risiko kehamilan, yakni kondisi sel telur yang dibuahi berkembang di luar rahim. Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis, gonore, kencing nanah, infeksi saluran kemih?